Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa matabihim ihsan ila umiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca kitab. Sekarang kita masuk di dalil-dalil yang disebut oleh penulis, yaitu beliau ingin membuktikan bahwa ada dari orang musyrikin sebelumnya yang menyembah ya bulan, matahari, malaikat, para nabi, orang soleh. Jadi beliau akan membuktikan ada dalilnya dan semuanya nabi perangi. Semuanya nabi apa? Perangi. Lihat kata beliau rahimallahu taala, dalil pertama yang beliau sebutkan. Wa dalilu qauluhu taala. Maksudnya kenapa dalil ini yang beliau sebutkan pertama? Itu beliau ingin mengatakan bahwa semuanya nabi perangi. Semuanya nabi apa? Perangi. Kata beliau wa qauluhu taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad-dinu lillah. Iya, ini dalil pertama. Wa dalilu qauluhu taala wa qatiluhum qatiluhum Yasrib qatiluhum fil amr mabni ala hatfi nun waw ahsanta hum ahsanta betul hatta la takuna hatta la takuna. Indah. Iya, satria. Takuna. Bisa enggak marfu? Iya. Bi. Santa. Jadi ini takuna fil mansub bi an mutmarotan. Kan asalnya ini hatta Allah takuna. Manaannya disembunyikan secara wajib setelah hatta. Terus alamatu asanta. Sudah fitnatun. San. Isim. Isim takunu. Iya, isim takunu bisa juga di sini karena tidak ada khobar, antum i'rab dia sebagai fa'il. Tapi masalahnya kita belum datang pelajarannya karena bisa dalam kalimat nakis, nakis karena bisa tamam. Tam artinya tidak butuh pada isim dan khobar, tapi butuh pada apa? Fa'il. Tapi nanti ada pelajarannya di mutamimah. Ada pelajarannya di mana? Di mutamimah. Bahwa kana bisa dua bentuknya. Bisa kembali ke fi'il asli. Bisa kembali ke fi'il yang beramal. Pada mubtada dan khobar. Seperti ini. Hatta la takunu fitnatun. Fitnatun bisa dirob fa'il. Kalau antum sudah pelajari. Tapi karena sekarang ini kita belum sampai ke situ. Paham ya? Jadi kadang irob sebagai pemula. Kita akan irob sebagai apa ini? Isim takunu, padahal dia adalah fa'il dari takun. Dipaham ini? Dan isim kana itu diropa karena mirip memang dengan fa'il. Khobarnya dinasob karena mirip dengan maf'ulun bi. Itu sebenarnya. Karena kana dan saudara-saudarinya adalah fi'il. Adalah fi'il. Cuman dia fi'il nakis. Fi'il yang kurang karena tidak beramal pada fa'il dan maf'ulun bi, tapi malah beramal pada apa? Isim dan khobar. Wa yakunu dinu. Ini wa yakunu dinu lillahi. Wa yakuna afan. Wa yakuna dinu lillahi ad-dinu. Yakuna dulu. Indak Rahmat. Mansub ya. Ma'tuf al-mansub. Fi'il mudhari ma'tuf.
Iya, matub artinya diatofkan. Alal mansubi. Paham kan? Fi'il mudhari matufun alal mansubi. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhamma ala akhirih. Ahsan ta'addinu. Ta'addinu fa'ilun mafu'un wa alamatu rabbihi al-dhamma al-dhamma ala akhirih. Ah, lillahi jar majrur. Selesai, saya terjemahkan. Iya. Wa dalil-dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa qatiluhum, perangi mereka. Jadi Allah katakan kepada nabinya, perangi mereka. Tidak ada Allah rinci. Oh, yang menyembah patung perangi, yang menyembah nabi, orang soleh, jangan. Tidak ada rincian. Allah katakan dengan perintah umum. Wa qatiluhum, perangi mereka. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Apa arti fitnah di sini? Bukan terjemahan bahasa kita. Fitnah dalam bahasa kita, fitnah. Apa fitnah itu dalam bahasa kita? Hah? Menuduh orang tanpa bukti. Begitu umpamanya. Iya, Masya Allah. Ya? Itu fitnah. Tapi di sini fitnah bahasa Arab, bukan bahasa Indo. Fitnah di sini tafsirnya harus kembali ke tafsir. Maknanya asyirku. Jadi terjemahannya hati-hati, karena juga ada di sana ayat lain, al fitnatu asyaddu minal qatl. Seri orang sebutkan di awam, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Artinya fitnah diterjemahkan di bahasa Indo. Seri orang sebut ayat itu di awam, fitnah lebih kejam dari membunuh. Apa dalilnya? Itu ayat. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keras, lebih besar dosanya daripada membunuh. Bukan fitnah itu. Ini fitnah Quran. Lafadznya Quran, lafadznya bahasa Arab. Ada artinya di bahasa Arab. Fitnah itu maknanya apa? Syirik. Bukan menuduh orang tanpa bukti. Jadi terjemahannya, perangi mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan. Perangi mereka sampai tidak ada lagi apa? Kesyirikan. Demikian pula makna ayat tadi. Syirik lebih besar dosanya daripada membunuh. Anu, paham kan? Itu maknanya. Wa yakuna dinu lillah, dan sampai agama itu hanya untuk Allah. Sampai agama itu hanya untuk Allah. Ini ayat pertama. Kita baca syarahnya. Qauluhu ta'ala. Qauluhu. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Ayy ad-dalilu ala kitalil musyrikina min ghairi tafriqin bainahum hasabi ma'budatihim. Ad-dalilu, apa i'rabnya Rizki? Mubtada. Ada eh nya tadi. Apa dia? Mubtada. Ala kitalil musyrikina. Kitali. Kitali saja. Kitali. Karena al-musyrikina. Al-musyrikina sebagai yang mudhaf ilaihi. Ahsanta. Mantap. Betul. Tidak salah. Min ghairi tafriqin. Tafriqin. Ahmad. Mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Ghairi. Ahsanta. Bainahum. Kenapa? Mapulum pi hum bermerun mutasin memilih pada sukun pi mahali mapulum pi mahali apa? Pi mahali mudafun ilaih. Iya. Iya. Pi mahali jarin, bukan jarin. Jarin. Iya. Pi mahali jarrin mudhaf ilaihi. Ahsanta.
Betul. Hasabi ma'budatihim. Kalau hasabi Azlan, yaitu hasabi ma'budatihim. Hasabi. Saya tanya hasabi. Tidak tahu. Alhamdulillah. Kalau Patri? Tidak tahu juga? Ya dipaksa. Berpikir dulu ya. Hasabi ma'budatihim. Min ghairi tafriqin bainahum. Hasabi ma'budatihim. Wallah alam. Indah. Yang berpikir keras. Syahril. Tidak tahu. Hanafi. Lewat. Daud. Daud. Azhar. Ashraf. Lewat dulu. Lewat dulu. Ih, ini gara-gara antum ini. Azlan. Ya. Al-Faldi. Muda ini, dari orang tak pikirkan. Aldi, Faldi. Faldi. Abdillah. Betul, mudhaf. Karena ma'budatihi mudhaf pun ilai. Tapi kenapa dia dijer? Kan mudhaf itu kan saya bilang kemarin bisa jer, bisa rofa, bisa nasab. Hasabi ma'budatihim. Sudah lewat masamu. Erwin. Badal. Saya sudah kasih kode tadi, yaitu kan min ghairi tafriqin bainahum, tanpa dibedakan antara mereka. Hasabi ma'budatihim, yaitu tanpa yaitu sesuai dengan, yaitu tidak dibedakan sesuai dengan peribadatan penyembahan mereka. Asanta, alhamdulillah. Ya. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum hada wa hada ammun. Hada ammun. Fajar hada. Isim isyarah. Mabni. Alal fathi. Fathah itu hada. Ala sukun. Fi mahali rafin. Fi mahali rafin. Mubtada. Naam. Alhamdulillah. Masya Allah. Amun. Kalau itu? Khobar. Ahsan. Likullil musyrikina. Likullil musyrikina. Al musyrikina. Aldi. Majrur bil lisan. Yang mana ditanya? Mudhofun ilai. Berarti majrur. Alamat jarnya? Ya. Alia. Kan dia siapa? Ahsanta. Lam yastatni ahadan. Lam yastatni ahadan. Lam. Wahyudin. Lam harfu nafyin. Harfu nafyin. Wajazmin wa qalbin yastatni. Yastatni.
Lewat. Iya. Iya, Ilyas. Bantu kakakmu. Fil mudhari majzum. Betul. Bilam. Wa alamatu jazmi harful ya. Betul. Dari mana antum tahu yang dihilangkan? Karena kasro. Saya baca lam yastatni. Jadi majzum dengan alamat penghilangan ya ahsanta. Aha dan hilang maf'ulun bi ahsanta. Tsumma qala hatta la takuna fitnatun. Wal fitnatu asyirku. Asyirku arif khobar ahsanta. Ay la yujadu syirkun. La yujadu syirkun. Yujadu ilham. Yujadu fi'il mudhari. Ada sebelumnya. Fi'il mudhari sebelum dia kata marfu. Fi'il mudhari majhul. Majhul atau mughayyiru as-sigha. Dari tanwin mughayyiru sigoti. Mughayyiru sigoti. Fi'il mudhari mughayyiru sigoti. Baru tadi. Makbuk. Iya. Tajaru di halinna sibuan jazimi. Wa alamatu ini hukumatu zahiratu ala hadiri. Ahsanta. Syirkun indak Mas Baktiar. Syirkun naibul fa'il makbuk. Wa alamatu rafihi domat zahirat. Ahsanta Mas. Kenapa mukanya heran? Oh tidak, memang begitu mukanya. Alhamdulillah. Mantap Mas, ahsanta. Wa hadha amun. Ini tadi sudah lewat irobnya. Hadha amun, sudah kan? Siapa yang irob tadi? Fajar. Ayyal ayya syirkin. Ayya syirkin. Syirkin sebagai apa Adam? Mudhof ilaih, karena ayya di sini adalah sebagai apa? Isim yang mu'rab. Kan saya sudah bilang dulu bahwa walaupun di sini bukan isim syart, kan dia tidak menjazm fi'il mudhari. Isim apa? Sampai sekarang belum kita pelajari. Kan dia disebutkan di mutamimah, maka saya masih tahan-tahan terus. Paham ya? Nanti akan disebutkan. Di mutamimah, kita bersabar, masih belum lengkap. Ya, ayya syirkin sawa'an asyirku fil awliya'i. Sawa'an asyirku fil awliya'i. Iya. Sawa'an di sini juga badal dari ayya. Paham ya? Badal dari mana? Dari ayya. Sawaan asyirku fil awliya'i wassolihina. Kalau asyirku indak Rifki mubtada fil awliya'i Kanada wassolihina. Oke. Awliya ahsanta. Aw bil ahjari. Kalau ini ada bi. Aw bil asjari bi. Aw bis syamsi bi. Aw bil qamari bi. Ini kan semuanya diulang huruf jernya. Diulang huruf jernya. Iya. Lihat terjemahannya. Qulu firman Allah taala. Dalil firman Allah taala wa qatiluhum perangi mereka hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah. Akan diterangkan sebentar apa makna fitnah juga oleh penulis. Ay dalil akan memerangi kaum musyrikin tanpa dibedakan antara mereka, yaitu sesuai dengan penghambaan mereka, penyembahan mereka. Firman Allah taala wa qatiluhum. Apa artinya? Perangi mereka. Ini umum untuk setiap musyrikin. Perangi mereka, tidak ada dibilangkan siapa mereka itu. Umum.
untuk setiap orang yang melakukan kesyirikan. Lam yastatni ahadan. Dia Allah tidak mengecualikan seorang pun. Semakal kemudian Allah berkata berfirman, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Wal fitnah, dan fitnah di sini asyirku. Nah itu dia. Fitnah itu yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah apa? Syirik, bukan fitnah dalam bahasa kita. Paham ya? Bukan fitnah dalam bahasa kita. Ini menunjukkan bahwa antum untuk memahami Quran itu tidak bisa berdiri sendiri dengan mengetahui bahasa Arab atau bahasa kita. Tapi harus memahami sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Dan sampai ada mengatakan, kan mereka punya akal, kita juga punya akal. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang-orang filsafat. Kan mereka memahami para sahabat, pahami dengan akalnya. Kita juga punya akal. Makanya kata mereka, katanya itu kan versi mereka, versi sahabat, ini versi kita. Iya, tapi jangan heran kalau orang filsafat bilang begitu, karena mereka katakan mereka lebih berilmu daripada as-salaf, maksudnya para sahabat. Iya, daripada para sahabat. Jadi kita tidak kaget. Semua orang ahli kalam filsafat begitu. Ini kalau ada yang menafsirkan ayat di ulama sebelumnya, mereka akan bilang itu versi mereka. Kita punya versi karena kita juga punya akal. Karena kita juga punya akal. Iya, ini tidak. Harus lihat tafsir. Maksud dari fitnah adalah syirik. Ai la yujad syirkun. Yaitu sampai tidak didapati lagi kesyirikan. Wahada ini adalah umum. Ayya syirkin. Syirik apapun itu. Sawaun, yaitu sama saja syirik pada wali, orang soleh, batu, pohon, matahari, ataupun bulan, semuanya perangi sampai tidak ada lagi apa? Kesyirikan. Wa yakunad dinu takunul ibadatu kulluha lillahi takunul ibadatu. Al ibadatu aswat tidak, irob biasa sini. Itu kan tadi itu takunul fitnah tuh. Kalau ini juga irob seperti biasa saja dulu. Dah? Irob seperti biasa yang antum tahu. Kan ini kan ada jar majrur setelahnya, akhirnya bisa diirob sebagai khobar. Isim takunu. Terus marfu mansub majrur. Marfu. Kulluha. Kulluha tauqid. Tauqid untuk ibadah. Lillahi laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Laisa fiha syarikatun. Syarikatun indak siapa nama antum? Ibrahim. Ibrahim, indak Ibrahim. Isim laisa. Ahsanta. Tinggal ditambah kalimat supaya jelas. Isim laisa marfu'un. Mu'akhor, bukan marfu. Isim laisa mu'akhor. Itu maksudnya supaya jelas. Isim laisa yang diakhirkan. Kan dia diakhirkan. Ada di depannya siapa? Fi hajar majrur. Li ahadin kainan man kana. Fala farqa baina syirki bil awliya'i. Fala farqa. Farqa. Rapli. Isim lana fil jins. Baina. Maf'ulun fi. Asyirki. Ghazali. Mudhafun ilai. Bil awliya'i wa salihina awi bil ahjari aw bil asyari aw bil syayatin aw goyrihim. Mudah sampai agama ini, yaitu ibadah seluruhnya lillah. Ibadah seluruhnya untuk Allah. Tidak ada padanya syarikah, persekutuan, syarikat li ahadin untuk seorang pun. Kainan man kana, siapapun itu, apapun itu.
Iya. Fala farqa, maka tidak ada perbedaan baina syirki bil aulia, antara syirik dengan menyembah para wali. Iya. Apakah syirik dengan menyembah para wali wassolihin atau orang soleh, au bil ahjar atau batu, au bil asjar atau pohon, au bis syayatin atau syaitan-syaitan, au goirihim atau selain mereka. Pokoknya tidak ada perbedaan. Perangi sampai hilang apa? Syirik. Perangi di sini, jangan pahami perangi harus dengan lisanul hal, harus perangi dengan as-saif, pedang, karena perang itu ada dua. Paham kan? Ada perang dengan as-saif, perang dengan pedang, ada perang dengan al-lisan, perang dengan ucapan. Jangan sampai pulang ke Ambon ini kita perang dengan pedang, kumpulkan bambu-bambu. Iya. Paham kan? Bukan. Perang Nabi memerangi kaum musyrikin di Mekah 30 tahun tanpa jihad dengan pedang. Tapi jihad dengan apa? Lisan. Jadi jangan memahami bahwa perang kaum musyrikin ini harus dengan apa? Pedang. Itu butuh penguasa. Kalau penguasa menyerukan jihad, baru kita berjihad. Tapi perang dengan lisan, semua kita bisa. Paham kan? Jadi perangi mereka. Maksudnya dengan dua makna tadi. Kalau ada seruan jihad dengan pedang, kalau tidak ada maka dengan lisan. Paham kan? Jelas ini? Itu maksudnya. Sampai tidak ada lagi syirik. Sampai tidak ada lagi apa? Syirik. Iya. Ini kata beliau rahmatullah, tidak ada perbedaan antara siapapun yang dia sembah. Wali, soleh, ajar, asjar, syaitan, dan selain mereka. Kemudian berikutnya, kembali ke atas. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Wa dalilu, dalilu ghazali mubtada, syamsi wal qamari qauluhu ta'ala, qauluhu andi khobar siapa? Setelah titik dua. Bisa juga kalau tidak ada titik duanya, khobarnya dalilu, kan belum ada khobarnya. Qawlu ta'ala wa min ayatihi laylu, wa min ayatihi laylu yodin, wa min ayatihi laylu. Siapa? Yang mana? Oh, alaylu. Alaylu mubtada mu'akhor. Terus mana khobarnya? Ahsanta. Wan naharu indak, siapa nama itu? Ibrahim Hidayat. Oh, tadi juga Ibrahim ya. Makanya dia sudah tambah sekarang namanya Ibrahim Hidayat. Langsung dia tambah ya. Indak, Ibrahim Hidayat. Waktu atau ke Alay Alay wan nahar. Iya, wandaharu yang nantanya. Atof ke alaylu. Atof ke alaylu. Wasyamsu. Atof ke. Walkomaru. Atof ke. Ahsanta. La tasjudu. Aba Abdillah. La tasjudu. La-nya. La an-nahi. La an-nahi. Tasjudu adalah film Roy. Nahia. Bila nahia wa alamatu jazmihi. Hatpunun. Ahsanta, betul. Li syamsi wala lil qamari. Mudah. Dalil bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah apa? Bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala wahyudin, biar robo itu pintu, tetap konsentrasi di buku, jangan lihat pintu. Dalil bahwa ada yang menyembah matahari dan bulan, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, wa min ayatihi laylu wan nahar, di antara ayat-ayat Allah adanya malam dan siang, wa syamsu wal qamar,
dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka jangan kamu sujud untuk matahari, jangan pula sujud untuk bulan. Jadi juga dilarang. Ya kan? Bukan hanya patung yang dilarang. Matahari dan bulan juga apa? Dilarang. Sama-sama. Kenapa Allah larang di Quran? Ini isyarat bahwa ada yang menyembahnya. Ini isyarat ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah apa? Bulan. Dipahami ini? Iya. Ini alhamdulillah. Kita masuk lihat ke bawah. Dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamari. Dalla dimas dalla. Dalla, enggak dapat. Ah, dari mana antum? Ah, dalla ke bawah nomor 11. Fi'il madi, hasanta, mu'rab mabni. Mu'rab mabni. Mu'rab. Hah? Fi'il madi. Mu'rab atau mabni? Mabni. Hah? Mabni atau mu'rab? Hah? Oh, mabni, betul. Mabni dari apa sekarang dia? Dalla. Fathah. Baik. Ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi. Hunaka. Indra Yordin. Hah? Dorob. Ini hunaka bisa dirob dua ya. Kan dia kadang berupa dorob, kadang berupa mereka juga kadang masukkan di pembahasan isim isyarah lil bait. Isim isyarah untuk yang jauh. Tapi dia juga bisa bermakna al-makan, al-bait, tempat yang jauh. Paham kan? Makanya kadang dirob dia sebagai dorob, kadang dirob juga sebagai apa? Isim isyarah untuk yang jauh. Dipahami ini? Ah, baik. Kalau dorob, cocok, mansub. Ya kan? Kalau irobnya isim isyarah. Mabni al-fatih. Mabni al-fatih. Terus? Wa'alamatu asli fathah ghairu ala ahlihi. Wa'alamatu nasbih. Sudah, mabni al-fatih. Fi mahali. Mahali. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Ah, itu baru. Bukan. Fi mahali nasbin? Isim anna. Walaupun nanti terus terang, ini isim isyarah juga irobnya masih kurang. Isim isyarah itu irobnya juga masih kurang. Nanti sempurnanya di mutamimah. Tapi sedikit-sedikit, santai saja. Jadi kita sekarang masih irob utuh. Hada kita irob utuh. Hunaka kita irob utuh. Padahal hada isim isyarahnya itu cuma da. Sama dengan dalika. Nanti antum makan irob pisah. Ha apa? Da apa? Sama dengan dalika. Isim isyarahnya itu cuma da. Li huruf lain. Ka huruf lain. Cuma sekarang kita karena pemula. Tidak boleh irob sempurna. Karena belum kita tahu. Begitu pula antum kalau mengajarkan pemula. Jangan ngajar pemula tapi yang dijelaskan kotur nada. Alfia. Paham kan? Iya, yeah. Ini kita masih irob pemula. Jadi seperti huna, isim isyarahnya itu bukan k-nya, bukan tidak sampai k, hanya huna saja. Kaf itu huruf menunjukkan jauh. Anda pahami? Tapi kita akan tahu itu nanti di mutamimah, buku setelah ini. Tapi sekarang anggaplah kita karena masih belajar tufah, ini hunaka isim isyarah. Paham kan? Seutuhnya. Seutuhnya. Nanti insya Allah tambah tinggi antum belajar, tambah rinci kita irob. Tambah tinggi belajar, tambah rinci irob. Alhamdulillah. Hunaka man yasjudu. Kalau yasjudu, Andi. Yasjudu firman Allah. Wa'alaikum. Yatajabu di ala tasbih.
ani nasibi 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 waljazimi domma mukot dohiro domma dohiro yakin yakin ala akhirih li syamsi wal qamari mudah wali hada nahar rasulu anis salati inda tulu'i syamsi wa inda gurubiha ya naha ar rasulu ar rasulu yodin kan dia sudah melihat-lihat saya. Siapa tahu rindu dengan ditunjuk. Indah Yodin. Fa'il, apa? Fa'il. Fa'il dari? Aha. Ahsanta. Anis solati inda tulu isyamsi. Aba Abdillah inda. Maful fi. Maful? Fi. Fi. Ahsanta. Iya, betul. Inda tulu isyamsi. Tulu i. Indak depannya Ibrahim Hidayat. Pada ah? Apa? Iya. Apa irobnya? Apa? Enggak tahu. Antum ya? Saya bertanya. Inda maqul fih tulu'i mudhafun ilai. Asyamsi. Ahsanta. Asyamsi. Mudhafun ilai. Wa inda Rifqi. Mapulun bi sama mapulun mapulun fi sama dengan di Abu Abdillah tadi guru biha kalau itu iya apa mudhafun ilai terus saddan lidzariati ya saddan lidzariati apa irobnya saddan Rib Aswad apa mafulun apa bi enggak badal enggak. Apa dia? Hal, Ustaz. Ya? Hal. Dah? Hal. Bisa juga di-irob sebagai maf'ul mutlak li fi'ilin mahdhuf. Yasuddu saddan lidzariati. Paham kan? Jelas ini? Bisa irob hal, bisa juga irob sebagai maf'ul mutlak. Tapi mana fi'il yang selapa dengannya? Mahdu. Yasuddu saddan lidzariati. Iya. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi. Li'anna hunaka. Hunaka Ibrahim? Ismu isyara. Mabni al-Fatih. Ismu isyara menyapa di mahali rofi di mahali nasbin isimanna asanta Ibrahim Ibrahim saja man yasjudu lisyamsi mudah sudah lewat irobnya inda tulu iha mudah wayasjudu laha inda gurubiha sudah fanuhina fanuhina anusolliya fi hadainil waqtaini fanuhina indak rabbi nuhina
Betul, terus mabani. Mabani mabni ala al-fatih. Tidak. Tidak usah berpikir, lihat saja lafadznya. Tidak. Ah, Ilyas. Ilyas. Jangan tunduk sekali, coba kau. Kutanya itu saudaramu. Tadi gara-gara Ilyas keluar, saudaranya khawatir melihat terus ke pintu. Jangan sampai diculik itu di luar. Hah? Indah, Ilyas. Mabni alal alif. Tidak ada fi'il mati mabni alal alif. Ah, Indah, saudaranya Ilyas. Wahyudin. Fanuhina fi'il madi majhul, betul. Sudah sampai situ memang Rafli juga bilang betul. Lanjutannya ini. Nah. Gilang. Asanta, cuma tinggal dihilangkan G-nya. Ya. Nanti orang Jawa kaget, ya, karena mabni ala sukun. Iya, ala sukun. Iya, itu biasa, santai, terbiasa. Iya, harus dibiasakan. Dah, alhamdulillah. Tapi kalau ngajar di Jawa Ponton, tidak apa-apa. Yang masalah ini kalau kita ngajar di orang Jawa nanti. Alhamdulillah, betul. Mabni ala sukun fi mahali. Tidak ada, dah. Mabni ala sukun litisoli bidomiri rofin mutaharik. Nah. Ini kan domir rofa mutaharik. Fi'il mati kalau bersama dengan domir rofa mutaharik, mabni ala sukun. Makanya saya bilang tadi sama Rafli, perhatikan lafadznya. Sebelum nah itu diapain? Nuhi na sukun. Ahsan tagilan, masya Allah. Iya. Anusolia, Arif. Ya mas, anda. Oh an. Baiklah. Karena antum yang tawarkan. An. An. Harfu masdarin. Harfu masdarin. Wanasbin. Ahsan ta. Wastikbalin. Ahsan ta. Nusolia. Fi'lun mudhari'un. Mansubun. Ah santa, betul. Fi hadainil waktaini, hadaini indak ilham. Hadaini ismul isyarah mabni al-kasri fi mahal tijarin. Ah santa, ada juga nanti yang mengatakan mabni al-aliyah karena dia mirip dengan isim mutsanna. Ada juga, tidak apa-apa, boleh. Al-waktaini indak Adam dari Hasanta. Wa inka natis solatu lillahi, wa inka natis solatu lillahi. As-solatu Yasrib, Yasrib Mas Bakhtiar. As-solatu isim kanat. Ahsanta. Terus kalau kanat saya sengaja tidak irob, karena beda irobnya kalau dia butuh isim dan khobar, beda irobnya kalau tidak butuh khobar. Makanya sengaja saya tidak irob dulu, padahal dia fi'il madi, cuman masih ada lanjutannya fi'il madi nakis, fi'il madi tam, makanya sengaja, paham kan? Iya, jadi kita fokus makmulnya dulu, yang dia amili. Nah, lillahi mudah, lakin lamma kana fis solati fi hadal waqti,
lamma kana fis salati fi hadzal waqti al waqti rahmat al waqti badal badal dari hadza. Ahsanta, betul, badal dari hadza musyabahatun. Qul itu aldi faldi ay faldi betul faldi. Musyabahatun. Lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyabahatun li fi'lil musyrikina li fi'lil musyrikina musyabahatun. Tidak. Abdullah. Erwin, isim kana mu'akkar. Kana belum ada. Kan ada kana kan? Setelahnya langsung jar majrur. Fi sholati, fi hadzal waqti. Paham kan? Sama dengan laisa, biasanya kan laisa kan? Laisa fiha. Iya kan? Syarikatun. Sama kan kana. Isimnya boleh diakhirkan, khobarnya boleh di depan. Ahsanta. Alhamdulillah. Jadi ada kana, toh kana itu kan butuh isim dan butuh khobar. Sekarang ini tiba-tiba setelahnya tidak ada isimnya, jar majrur langsung. Fi sholati jar majrur, fi hadzal waqti jar majrur. Baru dia datang musyabahatun. Paham kan? Iya, diakhirkan. Li fi'lil musyrikina muni'a. Muni'a fajar. Fi'il madhi majhul. Mabni. Alal fatih. Selesai. Iya. Min dalika saddan lidhari'ati allati tufdi ila syirki. Tufdi. Faldi. Aldi. Tufdi. Betul. Marfu, mansub, majrur. Marfu. Marfu. Litajarudi ani nasib wal jazmi. Katanya marfu. Rafihi. Wa alamat rafihi. Al-fathatul muqad. Oh, bukan. Kasra muqad. Cepat, habis waktu. Syahril. Mana amin duriha? Hatikol. Belum dah sadar di mana yang salahnya. Iya. Hanafi, mana salahnya? Iya. Itu tadi. Antum bilang doma dohiro mana amin duriha. Iya, doma mukoddaro. Hasanta. Alhamdulillah. Iya, salah banting lidah ya.
Alhamdulillah, selesai, betul. Tubdi ila syirki. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bin nahyi. Ja'a Daud mati. Tapi yang saya tanya itu fa'ilnya mana? Mustatir. Takdirnya? Huwa. Kembali ke Rasul. Rasul. Ah, santa. Sudah lewat pembahasan. Alhamdulillah. Bin nahyani syirki wa sadda. Kalau tadi saddan itu masdarnya. Kalau ini sadda fi'il madinya. Kalau tidak ada alif dan di fathah ta'in, berarti dia adalah fi'il apa? Madinya. Sama, fa'inya adalah domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke mana? Ar-Rasul. Wa sadda daro'i'ahu. Asrof daro'i'ahu. Daro'i'ahu. Apa? Fa'il. Ndak. Wasadda dharo'i'ahu. Masa? Oh iya, mafulun bi. Terus hunya? Hunya mudhaf ilaih. Al-mufdiyata ilaihi. Terakhir Rizki. Al-mufdiyata. Rizki. Rizki. Cepat. Lambat. Hasan. Naat. Apa susunannya nih, San? Marifah, marifah, nakiro, nakiro. Marifah, marifah. Kenapa bisa daro ya'ahu marifah? Karena dia di dofa. Ke? Pada domir. Paham, Rizki? Jadi harus itu alif lam, alif lam. Iya kan? Kan bisa dia mudhaf kepada ma'rifah, jadinya apa? Ma'rifah. Paham, Rizki? Alhamdulillah. Selesai. Kata beliau rahmatullah, dalla, ini ayat menunjukkan al-anna hunaka, bahwasanya di sana man yasjudu lisyamsi wal qamar, ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Walihada, oleh karena itu nahar Rasul, Rasul melarang kita anis solati, untuk solat inda tulu isyamsi, ketika matahari terbit. Nabi melarang kita sholat ketika matahari terbit. Wa inda gurubiha, dan ketika matahari turun. Anda paham ini? Itu hikmahnya. Karena jangan sampai kita sholat bertepatan dengan orang menyembah matahari turun dan orang menyembah matahari naik. Saddan lidari'ah, untuk menutup pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi, kan di sana ada orang menyembah matahari. Inda tulu'iha, ketika dia tur, ketika dia naik. Wa yasjudu laha, dan sujud untuknya. Inda gurubiha, ketika dia turun. Fanuhina, maka kita dilarang an nusolliya, untuk salat. Fi hadainil waqtain, pada dua waktu ini. Wa in kanatis salatu lillah, walaupun salatnya karena Allah. Walaupun karena Allah, tapi kalau menyantar kepada kesyirikan tidak boleh. Sama dengan orang bilang, apa hukum saya menyembelih di kuburan karena Allah? Apa jawabannya itu? Ada orang bertanya kepada antum, "Ustaz, apa hukumnya saya sembelih di kuburan tapi karena Allah?" Bismillah, Allahu Akbar. Karena Allah, apa hukumnya? Hah? Haram juga, tidak boleh. Kenapa? Mengantar kepada kesyirikan. Kalau memang karena Allah, kenapa harus di kuburan? Banyaknya tempat. Antum paham kan? Jelas kan? Jadi walaupun karena Allah, itu kan bukan syirik. Bukan syirik. Tapi untuk menutup pintu syirik, jangan sampai orang melihat, ustaz kah? Sembelih di kuburan, berarti boleh ini. Paham kan? Apalagi setelah sembelih di kuburan, dia lancar rezekinya. Kayaknya memang
Iya. Anda pahami? Orang-orang bodoh akan menyangka itu adalah apa? Dia menyembah kuburan. Sehingga untuk saddan menutup pintu syirik tidak boleh dilakukan. Jelas ini kan? Lakin akan tetapi lamma kana fi sholati fi hadzal waqt, tatkala pada solat di waktu ini, musyabahah menyerupai li fi'lil musyrikin, perbuatan orang-orang musyrikin, muni'a min dalika, maka hal itu dilarang. Saddan lidari'ati, untuk menutup pintu ia mengantarkan, allati yang tufdi mengantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Wa rasul ja'a bin nahyani syirk, dan rasul datang untuk melarang kesyirikan. Wasabda, dan beliau menutup daro'i'ahu dari'ah-dari'ahnya al-mufdi ilaih, yang mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Alhamdulillah. InsyaAllah besok baru dilanjutkan lagi dalilul malaikah. Dalil bahwasanya ada orang menyembah malaikat.